pesimis sih terhadap beberapa capres. Gita. Aku Riri. Dan aku Jojo. Aku Reiza Nanda. Yang pasti karena aku tinggal di Tangerang Selatan, Ciputat adalah polusi udara. Mungkin kalau dari aku sendiri yang kita lagi rasain banget itu terkait dengan polusi udaranya, terus juga suhu udara sekarang yang lagi meningkat banget, mungkin itu jadi concern kita juga sih belakangan ini. Beberapa hari ini dan beberapa bulan belakangan ini aku benar-benar ngerasain banget yang namanya polusi udara, karena kebetulan aku juga dari Kalimantan dan aku dari Kalimantan Timur. Nah itu aku ngerasain banyak banget. Transaksi batubara ilegal itu aku masih lihat masih ada bertebaran di sekitar kota-kota aku yang ada di sana gitu sih. Yang akhir-akhir ini mungkin krisis iklim ya, kita bisa lihat banyak banget TPA-TPA yang terbakar, hampir 20 TPA baru banget kemarin Bantar Gebang itu, kayak gara-gara iklim yang sangat panas kita bisa keluarkan setiap hari itu bisa sampai 40 derajat. Sedikit optimis. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, aku pesimis sih. Ini aku cukup pesimis juga. Sampai saat ini aku masih memikirkan itu ya, mempertimbangkan. Jadi tolong ya, sahkan RUU masyarakat adat dan juga transisi energi yang berkeadilan. Program-program mungkin yang terkait pro lingkungan ya, seperti transisi energi, salah satunya kita bisa melihat kayak di daerah-daerah adat atau enggak perhutan-hutan pulau-pulau itu banyak banget yang udah ditebang gara-gara ya itu tadi kayak pembakaran batu bara udara terutama ya terutama di Jakarta kita ya. Nah, ini setiap hari menghirup PM 2.5 loh. Tolong juga dengar suara-suara anak muda karena anak-anak muda ini sebagai kunci masa depan bangsa loh, Pak. Lebih peduli terkait dengan isu lingkungannya, terus juga pedulinya itu tidak hanya formalitas dalam kampanyenya, tapi nantinya juga dipraktekkan dalam pada saat menjabat, nggak mengeluarkan aturan-aturan atau solusi-solusi yang gali lubang tutup lubang gitu. Jadi bisa lebih menimbang dan juga mempertimbangkan lagi istilahnya perspektif dari perspektif masyarakat adat yang ada di sana, nggak cuma dari perspektif mereka sebagai seorang individual aja. Bakalan bisa lebih mengakomodasi dan juga mengumpulkan aspirasi dari masyarakat baik dari lapisan terdalam dan juga lapisan terluar. Itu sih kok.